Alhamdulillahilladzi al-mutafaridu bil qudwati wal hikmati unazzalu ala abdihi yudabbiru an-nasi ayatihi wa hadzaru minan nifaqi wa amara bil akhlaqil karimati walladzi qad atana 'alan nasi ni'matal muhtadun wa bi adlihi dhallalun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu wa amaduhu wa asquru wa qad arsalallahu subhanahu wa ta'ala rasulan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa ba'athahu ilan nasi kaffatan syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idni wa sirajan munira. All praise may be to Allah subhanahu wa ta'ala, who is the one in his infinite knowledge, who revealed the book to his servant, so that mankind will contemplate his verses. I testify that there is nothing worthy to be worshipped but Allah, who has no partner, and I testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and his messenger. Allah has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam with right guidance and religion. Allah sent him for all mankind. He was sent to be a warner, a gladdening carrier, and a witness. He ordered human being to obey Allah and as a light. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa dengan kemampuan dan hikmahnya yang menurunkan Alkitab kepada hambanya agar manusia mau merenungi ayat-ayatnya. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutusnya untuk seluruh manusia dengan agama yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Bambang Sudarsono selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Khair, yang terhormat para asatidz dan astadidah Pondok Pesantren Al Khair dan para santri yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya dan dapat berkumpul pada malam hari ini. Kemudian tak lupa kita panjatkan dan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Saya berdiri di sini ingin mewakili seluruh perwakilan dari panitia Poksong pada malam hari ini dan berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula, saya berterima kasih kepada para asatidz yang telah membantu kami dari awal sampai akhir ini. Tujuan kami yang mengadakan Poksong adalah untuk meningkatkan kreativitas santri dan meningkatkan kerjasama antara santri. Karena kerjasama sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Poksong berasal itu misbah itu, kakak siapa mukanya? Ini misbah dulu. Itu siapa ya? Penonton. I'm a good boy. Satu kali.
hanya dirimu. Sudah pernah kau kan temukan sahabat sejati yang akan menyayangi lebih dariku. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku, tak mungkin banyak intimu. Thank you.
Wisudawan yang kedua, Munir Anak Gembala. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Wisudawan yang terakhir, Pak Ijo Silo di Mejo Pangku Lima Wanita Muda. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Pak Ijo lulus juga. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kita berjuang bersama meraih cita. Jalani semua ini dengan berlandaskan keikhlasan. Hidup ini hanya sementara di dunia. Jangan sampai kau tahu.
menjadi budaya kesenangan semata. Di sini kita berjuang untuk dapat impian di pondok tercinta. Padamu seluruh baktiku. It's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Not a dying breeze, it's a nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard up and then you.